Pita Haningtyas Mentari yang lahir tanggal 1 Juli tahun 1999 di Jakarta, adalah pemain bulu tangkis yang berasal dari klub Jaya Raya Jakarta. Wanita yang akrab disapa Tari ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Tari mempunyai kakak perempuan dan adik laki-laki. Dalam perjalanan karirnya di dunia bulu tangkis, Pita Haningtyas debut sebagai ganda campuran dengan Rinov Rivaldi. Mereka merupakan peraih medali emas pada kejuaraan BWF Junior Dunia 2017. Di tahun 2018, Rinov Pita berhasil meraih gelar pertama mereka di karir senior dengan memenangkan ajang Indonesia Master 2018. Mereka mengalahkan pasangan asal Thailand, Nipitfon Puangpuapet Savitri Amitrapai. Pada tahun yang sama mereka juga berhasil melaju ke final Shed Modi International 2018. Sayangnya, mereka dipaksa puas menjadi runner-up setelah kalah dari wakil China, Ou Suanyi, Feng Shuying. Pita Haningtyas Mentari merupakan bagian dari tim putri pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2019 di Filipina. Pita pun berhasil meraih medali perunggu untuk sektor ganda campuran bersama Rinov Rivaldi. Tidak hanya itu, Pita juga pernah menjadi runner-up Swiss Open 2019. Pada 2021, dia berhasil memenangkan Spain Master 2021. Selanjutnya pada BWF World Tour Finals 2022 yang digelar di Bangkok, Pita dan Rinov berhasil hingga semifinal. Pita Haningtyas Mentari dan Rinov Rivaldi saat ini tengah menduduki peringkat 13 dunia BWF. Peringkat tertinggi mereka adalah berada di posisi ke-9 dunia, yang mereka torehkan pada tanggal 7 Maret tahun 2023. Demikian sekelumit profil dan biodata Pita Haningtyas Mentari, pemain bulu tangkis putri Indonesia yang bermain di sektor ganda campuran berpasangan dengan Rinov Rivaldi. Terima kasih.